Zona Mbo semakin gacor di musim keduanya bersama PSM Makassar. Pemain asal Jepang ini semakin meningkat kualitasnya sejak awal musim bergulir. Kenzo Nambo menjadi pemain paling subur PSM Makassar musim ini dengan mengalahkan dua penyerang asing. Semenjak ditinggalkan Ramadan Sananta, Laskar Pinisi tidak mempunyai penyerang dengan tipikal mematikan kiper lawan. Adilson Silva yang diharapkan menggantikan peran Sananta nyatanya tidak sesuai ekspektasi. Bahkan legion asing baru PSM itu menunjukkan penampilan yang kurang memuaskan. Hingga pekan 12 Liga 1 Indonesia, ia belum mencetak gol untuk pasukan Ramang. Sementara Everton Nascimento belum menemukan ketajamannya seperti musim lalu. 11 pertandingan, pemain asal Brasil ini baru mencetak 1 gol. Tentu ini bukan catatan yang bagus bagi Everton. Di saat lini depan, Laskar Pinisi mengalami kebuntutan Kenzo Nambu hadir sebagai pemecah. Tak jarang gol, semata wayang Kenzo mengantarkan PSM meraih 3 poin. 12 laga dengan 6 gol, sebuah torehan yang bagus bagi pemain yang berposisi gelandang serang ini. Raihan pun membawanya masuk dalam jajaran top skor Liga 1 Indonesia. Hanya terpaut 3 gol dari pemuncak top skor, sementara Gustavo Almeida penyerang Arema FC dengan 9 gol. Tentu masih banyak waktu untuk menggeser pemuncak top skor. Thank you.